Ohi Kusumasu, kenalin nama gue Ricky. Ya, seperti judulnya nih ya. Beberapa hari ini gue lagi nonton anime dan entah kenapa banyak kembaran Sakuya ya. Sakuya punya kembaran gitu di beberapa anime. Maksud gue, mereka kehabisan ide atau apa ya? Maksud gue, kembaran anime, apa kembaran dengan Sakuya gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, selama animenya bagus dan karakternya ya bagus ya, menarik ya, gak masalah sih. Oke, BTW ini hanya list yang beberapa karakter yang gue tahu doang ya, dan pasti gue yakin masih banyak karakter yang benar-benar mirip dengan Sakuya ya. Dan gue hanya manusia biasa, jadi gue nggak tahu semuanya. Jadi ya, kalau ada yang kurang atau ada karakter lagi mirip ya, kalian bisa tambahin semuanya di komentar atau bantu gue ya. Nomor 1, Grafia dari High School DxD. Gue rasa ini nggak perlu dibahas lagi ya, karena gue udah nunjukin ini karakter di video sebelumnya ya. Tapi ya karena dia mirip Sakuya, pastinya ya dia masuk di sini toh. Nomor 2, Tina Holly dari anime Beast Tamer. Jujur aja ya, gue nggak pernah nonton ini ya. Bahkan gue nggak tahu kalau ada karakter yang mirip Sakuya di sini. Tapi untungnya temen wibu gue ya yang tahu Toho, dia nonton anime ini dan dia bilang, ada waifu lu deh Sakuya nih. Serius? Iya nih, lihat aja nih. Dia jadi setan Sakuya. Biasanya kan kalau Sakuya itu kan jadi pemburu manusia, pemburu vampir, tapi di sini jadi setan ya. Oh iya ya, benar. Nomor 3, Mariel dari anime Gabriel Dropout. Salah satu anime kesukaan gua, dan jujur si Mariel yaitu mainnya Raphael benar-benar mirip banget kayak Sakuya. Dari wajahnya dan rambutnya, bahkan sikapnya yang mesum terhadap tuannya. Seperti Sakuya yang mesum dengan Remilia di fandom gitu. Dan jujur aja ya, ini bagus banget. Dan gua harap sih ini anime ada lanjutannya atau apa ya. Karena ya gua suka dengan komedinya, ini menurut gua lucu banget anime ini. Nomor 4, Rika Anju dari anime Magikano. Ini anime jadul ya, anime zaman ya lama lah. Jadi jarang yang tahu anime ini gitu. Tapi kan gue juga yakin bahkan kalian gak tahu tentang anime ini. Tapi untungnya gue pernah nonton anime ini sedikit, jadi tahu kalau ada karakter yang mirip seperti Sakuya ya. Dan ya lu seperti lu lihat ya, karakter itu penampilan mirip dengan Sakuya, cuman ya bedanya dia itu lebih ke arah main senapan ya. Sakuya itu kan main pisau, tapi kalau dia main senapan gitu, tembak-tembakan. Nomor 5, Kotono Miyayuki. Jujur ya, gue gak tahu lagi karakter anime yang mirip Sakuya. Jadi gue masukin karakter visual novel gitu yang menurut orang Jepang mirip gitu. Ngerti kan? Ini si Yuki ini sebenarnya bukan karakter anime, tapi lebih ke arah karakter game visual novel gitu. Tapi banyak orang Jepang berpikir bahwa dia mirip dengan Sakuya. Iya, gue pikir, daripada listnya cuma 4, mending jadi 5 kan gue tambahin satu ini. Tapi ya gak apa-apa ya, namanya juga manusia pasti ya. Apalah ya, tambah jadi 5 ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Gua tau video cuma sebentar karena ya gua juga ini videonya juga bikinnya ngasal-ngasal banget dan gua nggak bikin skrip di sini. Tapi ya gua asal tahu aja dan ini jadi nggak heran kalau misalkan video itu cuma sebentar. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Kalau ada yang kurang atau salah gue minta maaf, dan kalian bisa tambahin semuanya di komentar kalau ada karakter Sakuya lagi yang menurut kalian mirip. Tolong kalau bisa karakter yang benar-benar kelihatan mirip ya, jangan kayak Billfish dari Azurelen. Bilang kan, mirip tuh dengan Billfish dari Azurelen. Aduh, Sakuya kan opanya kecil, dan lagi juga Sakuya punya rambutnya pendek gitu. Jadi pokoknya yang kelihatan mirip dah, menurut kalian kelihatan mirip ya, tolong masukin ya. Oke, goodbye.